saya bersama dengan Sis Rona. Halo. Oh, Sis, kita melawat ke kampung sekarang ya, Sis? Iya, kampung Longkerbangan. Ini kampung Longkerbangan. Longkerbangan. Kerbangan. Yes. Oke, kita baru sampai kan, Sis? Yeah. Oke, mari kita turun sama-sama. Iya, yeah, let's enjoy it. Yeay. Jom, 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 jom. Kita sudah sampai di kampung Longkerbangan. Oke, okay, saya dipahamkan ini adalah kampung YB Barubian. Barulah saya tahu. Begitu. Cantik kampung YB. Tapi saya tanya rumah YB kat mana? YB dah pindah. Saya tadi ingat nak berkunjung ke rumah YB Barubian. Ah, kalau dia ada kat sini kan, pergilah kita minum teh ya. Hmm. Tapi dah pindah dah. Oke, okay, jom guys, kita naik ke sana. Selamat datang. Maksudnya dia terus wangi, ada bau minyak tenom yang diproses juga di sini ada juga. Ini adalah produk keluaran mereka, hand sanitizer. Kita akan cuci tangan kita. Okay. Uncle, ini adalah produk keluaran sendiri kan Uncle? Daripada itu. Dari minyak tenom, and then we send the minyak to SBC, SBC yang buat produk. Yang buat produk ini dan jadilah ini hand sanitizer. Daripada minyak kayu tenom. Yes, betul. Ini adalah satu kebanggaan juga bagi kita yang sebab dapat kita boleh mengeluarkan produk yang begini daripada hasil bumi kita. Saya bersama dengan Uncle. Uncle siapa? Ketua kampung ini. Ketua kampung di sini. Oh guys, ini adalah ketua kampung di kampung Longkerbangan. Terima kasih Uncle. Saya guna ini lagi ya. Beginilah adat dan tradisi kaum Rembawang setiap kali kita datang berjarah nih guys. Tak habis-habis nak makan kita nih, dihidangkan dengan berbagai hidangan dan minuman. Kudapan di sana jadi tidak berlapar. Alhamdulillah. Okay, kita tengok. Oh, ini teh apa nih? Teh serai. Teh serai. Oke, okay, ini adalah produk mereka juga. Minum kita teh serai. Oh, minum teh serai kita. Keluar. Oke. Siapa mau diet boleh minum. Oke, okay. Sini juga kah? Oh, homemade. Community punya. Oh, rupa-rupanya ada. Masuk-masuk saja terus bau serai dan bau kayu tenom tersebut. Oh, ini adalah kopi serai dan pertama kali juga saya nak merasa juga nih. Okay, guys. Okay. Ini juga adalah produk keluaran mereka sendiri, handmade community lah. Tengok ni, herba serai. Dan di tangan sekarang sudah ada segelas. Dan saya nak merasa herba, teh herba serai. Tak ada gula, rasa serai. Jadi yang nak diet tu macam kak ni boleh lah. Ini serai. Serai apa pendapat mem? Teh serai ini pertama kali saya coba ini angka teh serai ini. Belum pernah saya rasa teh serai ini. Bagi saya memang ada flavor dia, apa tu ada harum dia, ada rasa dia lah. Kalau telefon kita wifi saja. Ada wifi saja. Yang kerajaan bagi SME itu kan. Oh, ada dia apa? Free. Dia free yang ke? Untuk 2 years saja. Untuk 2 tahun wifi. Lepas tu selepas 2 tahun pemecam dia. Mungkin dia upgrade dia ke, dia nanti kita bayar sudah lalu. Ah, ada wifi di sini oh uncle. Walaupun jauh di mana tempat wifi itu? Di gereja sana. Oh, di gereja sana. Oh iya. Oke, okay, sekarang Sisi bergambar guys. Wajib di mana-mana mesti bergambar ya. Oke, okay, dipersilakan. Oke. Okay. Oh, ini rumah YB baru. Betul.
Oh dulu lah. Do. Tucu tak? Do ya. Do ni do. Okay. Lagi. Makalap masa ni. Macam munita kamu. Oh, bak kenapa? Buat ni. Lagi. Oke guys, lepas tadi itu masih mahu di belakang kereta, tapi tidak dapat lagi sebab hari hujan dan kami semua balik dan sudah sampai lagi di kampung Long Semado. Oke, ini adalah hari terakhir kami di sini. Esok kami akan balik ke Lawas dan rasa hati ini walaupun berat sekali hendak balik dan tidak apa, di sini bukan tempat kita, tetapi hati kita sudah jatuh cinta dengan tempat yang indah ini. Oke guys, sekarang saya jalan petang bersama abang angkat saya di sini, yaitu abang John. Oke, kami berdua nak pergi ke rumah anti seorang tu. Anti Saban. Anti Saban ya. Oke. Kemarin saya janji dengan anti Saban saya nak pergi rumah dia. Oke, saya cakap saya nak pergi petang. Jadi petang ni kita free. Jadi kita pergi tengok rumah anti. Sini dia. Oke, ini dia rumah anti. Hai. Hey. Hello. Sorry. Oke, kami cari anti. Nak. Dia ada? Nak. Heeh. Mana kamu semua? Mana anti? Tidak apa, saya pergi sana. Anti, wah besarnya rumah anti. Ada kucing, anti ada kucing. Anti! Anti! Tengok kucing anti itu, cute-nya. Anti buat apa? Masak. Oke, okay. Anti masak apa? Nasi layak. Nasi layak. Kita tengok anti masak apa nasi layak. Ya, oh ini anti goreng dia dengan garam. Garam saja. Nah, dia ni kan dia macam siapa cakap sebelah pang tadi. Dia apa saya punya nenas tapa manis tu apa. Tu sebut kena mancing manis tu lah dia mati dia dalam cantik juga ni. Ikan dia kena kencing manis tu. Jadi mati. Lain juga. Sangat sedap anti. Rangup. Iya, rangup. Rangup sekali anti buat. Ah, cantiknya. Wow. Ini panggil bunga apa anti? Saya pun tidak tahu ini bunga orang Iban. Oh, ini bunga orang Iban. Saya sendiri tidak tahu. Alah. Ini Iban punya kan? Yang ini pun Iban punya. Oh, motif Iban anti. Cantiknya. Okey. Itu dia guys, saya balik dulu sebab kita nak potong ayam. Kita juga nak cabut bulu ayam. Jadi tadi kita ini dia ayamnya. Okay, sekarang kita sedang mencabut bulu ayam bersama dengan abang John. Ayam tadi kita cabut bulu dia, sekarang kita dah bersihkan yang halus tu. Okay, di sini madam sedang mencuba untuk membuat nuba layak. Okay lah, boleh. Oh, pandai madam. Aduh, panas. Oh ya, panas betul juga. Oh cepatnya anti balut dah habis brio. Memang dia tanya tolong. Sis, aku nak cuba sis. I want to try. Can you hold this for me, sis? You can limit dia. Okay, dia try satu. Try satu pun dia cukup lah. Tidak apa. Tengok saya punya. Ini beda buat. Nanti tengok. Dia punya. Dia saya makan. Dia yang makan. Ini simpan. Ini beda punya dan ini saya punya. Sekejap. Satu saya buat. Sebab tak dapat tangan saya.
Sofia. Ah, okay. Tahu tak? Tahu tak? Just stand up, Sofia. Stand up. Okay. Hey, kelupis tu. Kelupis. Oh iya kak. Yeah, yeah. You tengok aunty dulu. Okay, kita tengok aunty. Ya, sudah habis? Mana mana? Habis dah kak? Kelupis tu. Kelupis ini. Macam mana? Macam ni. Tidak. Okay, madam. Okay. Tapi dia mesti mau cepat. Dia mesti mau cepat. Alahai, tak apa. Okay. Ah. Oh, dia golong sekali. Ini macam ni. Iya. Tapi sebenarnya shape ni tidak. Ah, baguslah. Dia mesti ada tekanan dari tepi. Ini untuk madam, ini untuk saya nanti ya. Okey. Okey, ini tadi akak buat. Sebenarnya akak tak sempat nak rakam juga. Ini ada timun yang dari Long Semadoh ni, masam timun ni. Jangan kamu orang. Oke, okay, hari ini Kak Indi sedang memasak ketam. Ini sayur apa nih, Sisku? Kerang. Oh, kerang. Iya, kerang dan ketam bersebelahan saja. Ini dia belum masuk. Tadi saya cabut bulu ayam, Sis. Oh, itu kerja you? Iya, itu kerja saya tadi. Gula, cek. Okay. Wow. Kak Indi kita masak ketam, guys. Gitu. Gula. Itu dia gula. Gula. Ini mau cepat ni proses ni. Kak Kate kita di seberang sana dia masak kerang. Okay, sorry kak. Okay. Dua. Ya, coba. Jadi tidak dalam. Kita dari Sarawak Tourism Board sedang memasak kerang dan ketam di sini. Sabar rasanya nak makan, guys. Tadi saya sudah cabut bulu ayam, sekarang mereka masak pula ketam dan kerang di sana. Apa nih sayang? Sup buah labu. Oh, sup buah labu. Wow. Okay. Okay, malam ni kita farewell dinner. Okay, itulah kita meriah sekali, guys. Malam ni kita dinner di rumah Aunty Sarah. Malam kemarin kita di rumah Hotel kita. Encik Kak Peter Tadam. Dan malam ni di sini. Ayam kita belum masak lagi, masih dijaga oleh Abang John kita di sana. Dia masih meniup-niup lagi. Okay, dia belum sepenuhnya siap lah. Saya mau ikut anak dara ni, dia orang pergi mana nak makan ni. Okay, ini adalah rumah Aunty Saran, guys. Tengok tu rumah Aunty Saran pun besar. Cantiknya. Okey, dia sudah memang. Okey, ih ayunya dia. Okey, selamat menjamu selera. Okey, akak kan ada pilih nasi hitam. Sebab saya nak dia pun warna hitam sebab okey, ini adalah ayam tadi yang kita panggang tu. Tengok di sini. Oh, bestnya. Dia ketam aja. Okay. Ada ketam. Oh, dah pas siap. Kakak kita tadi masak ketam di sini. Tak rasa apa lagi? Ayam begitu tadi.
Oke. Semua lauk di sini mengalahkan hotel 5 bintang. Ini adalah yang terbaik dia hanya di Lombok. Memang saya dah agak memang saya dah. Oke sih, berapa kali dah sih refill? Pagi kata yang beli slipper habis. Okay, kita ni berjual pantun dengan adik-adik di Long Sepadong sekarang. Mereka suruh saya mulakan dahulu dan dia sudah ada jawapannya di sana. Okay, dari rumah hendak ke sekolah sampai di sana membeli roti. Yeah. Orang Long Semado memanglah ramah. Pandai menghibur, pandai menari. Okay, balas. Jawab. Kami penari dari Long Semado. Semua ceria. Saya mau kamu semua tersentuh. Malam ini kita riang di malam. Seterusnya wakil blogger kita Wan Sofia. Iya kak. Ya juga penyanyi. Oke. Di sini saya tak mau melepaskan peluang untuk merakam sedikit.
merakam tengok suasana pagi guys, dia berkabus-kabus. Itu yang membuat kita rasa sejuk. Dan di sini adalah kayu api. Ini tempat saya cabut bulu ayam kemarin. Tengok ni. Ini kayu api uncle. Bila-bila masa dia boleh ambil sebab yang ni sudah kering dan boleh digunakan. Uncle pergi mana? Daun tip. Daun tip itu daun apa uncle? Daun yang sudah bungkus. Oh, asip. Isap. Yang pakai kita bungkus nasi je punya daun. Oh, okey. Dia mau. Okey uncle. Dia mau, Kak. Tak payah uncle, saya tak mau bawa balik. Penuh sudah beg saya. Ya. Okey, tengok ni ada bunga mereka di sini. Okay, ini suasana di atas guys. Tengok tu. Cantik sangat guys. Tengok ada tower di sana, jangan risau ada wifi, ada line yang agak bagus. Sangat bagus. Cuma kalau ramai orang, line dia mungkin lambat sikit. Tapi sekarang line kami okeylah, bolehlah bagi sebuah kampung yang jauh dari bandar, itu adalah line yang okey bagi saya. Tengok ni. Okey, kita nak terjah rakan-rakan kita yang sedang minum abu kap, yang sedang minum tadi. Mereka minum di rumah Aunty Saran. Ini rumah Aunty Saran ya, homestay Aunty Saran. Okey, di sebelah tadi kami di rumah Tadam, Peter Tadam. Itu dia rumah Peter Tadam, tempat kami. Okey, dan di sebelah ni Aunty Saran. Cantik rumah dia guys. Kita terjah rakan-rakan yang sedang breakfast sekarang. Saya antara yang tak duduk diam guys. Saya tak duduk diam. Saya pergi ke mana-mana. Saya pergi ke sebelah, saya ni anggap macam kampung saya sendiri. Pelik juga kan. Okay, sekarang sedang breakfast. Heavy breakfast. Ini betul heavy. Bagus jugalah. Bagus. Menu kita nasi goreng daun ubi. Oh, sangat sedap. Ini buah labu. Labu air. Oh, dia berbau pandan. Saya sudah bawa benih dari Long Semado. Kalau tidak tanam tidak jadi tidak. Ada di tengah-tengah padang tu. Bawa ya. Oh, saya belum lagi, tak sempat saya nak pergi rumah ke. Iya kak. Kalau kamu mau pergi Long Semado. Hai dok, jangan lagi dok. No, tak boleh, uncle.